cek kondisi ataupun keadaan dua truk ataupun dua armada yang kecelakaan di siang ini ya, di tol 312 Pemalang ya. Nanti kita akan lihat kondisinya, juga pengemudinya ya. Ini kayaknya nggak ada identitasnya, dari tadi dicari pun belum ada. Terima kasih untuk para petugas yang sudah sigap ya di lokasi dari tadi sampai sekarang untuk proses evakuasi armadanya yang ada di sebelah kiri jalan. Next. Kondisi untuk 312 ya masih macet karena belum dievakuasi. Sudah di lokasi juga untuk menunggu evakuasi ya, untuk tim dari tol untuk mengamankan jalur ke arah baratnya ya. Mau ngambil apa? Evakuasi siap. Mau dievakuasi ini sama temennya Om Son ini, Om Godang. Oke, siap. Selamat bertugas Om Godang ya. Lanjut. Jadi untuk info sementara ini truk B9848VL ini ya, untuk truk muatan tanah ini dari barat mau ke timur, diberitakan atau dikasih tahu sama warga itu dia itu mau ke kiri, mau ambil bahu kiri, tiba-tiba dari belakangnya itu satu unit truk gandeng ya, muat alang ya. Dan ini lagi dilakukan proses evakuasi untuk truk yang muatan bahan kimia ya. Ini yang depan ya, truk dia muatan tanah. Dan ini tadi dipadamkan itu 3 jam waktunya karena memang gandeng banyak kimia, jadi lama ya. Ini untuk kondisinya yang depan ini, yang gandengnya ya. Lagi mau dilakukan pengelasan karena memang harus dipotong ya. Dan di dalam armada truk yang belakang ini identitas di dalam. Sabar Bab. Simba. Pembuangan muatan yang depan ya, yang dam ya, biar enggak berat, nanti ditarik dulu. Untuk gandengannya ini ya, sampai banyak muatannya juga, besi baknya ngelipat semua ya. Hati-hati, semangat. Langsung.
Abang saya ini pikir dulu, balik. Awas, awas, awas muter. Awas kepala. Panasnya itu tanahnya yang baru diangkut itu keluar asapnya. Ini nanti kita lihat lagi yang baru diambil itu sampai keluar asapnya. Oh, evakuasi karena memang pemadamannya saja sudah 3 jam. Lagi dimasukkan. Oh, diikat sasisnya. Kuwi bane urung nganu, Om. Bane urung kanu kesiram kuwi sing kanan yo. Hai. Ngepul. Terbakar aja sampai rumputnya ikut terbakar ke bawah ya. Dan masih dilakukan pengelasan untuk motong truknya sama pemindahan apa ini? Tanah apa ini? Bahan keramik apa ini ya?